untuk salat isyraq bagi perempuan bujang. Tidak mengapakah salat di rumah saja? Ini bertanya apa menawar. Hadisnya hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan wa'if di bawah wa'if maudhu', tak laku, tak pakai. Hadis maudhu' jangan riwayatkan, jangan sampaikan, haram. Contoh hadis maudhu al-bazinjan shifa'un minkul lidak. Terung, obat, segala penyakit. Siapa yang membuat? Yang menjual terung. <tuh> <tuh> Man sallal ghadata fi jamaatin. Sesiapa sahaja yang sembahyang subuh berjamaah. Thumma qa'ada. Kemudian dia duduk berzikir. Mengingat Allah. Hatta tatlu asyam. Sampai terbit matahari ini kemudian dia salat sunnah dua rakaat kanat lahu keajri hajatin wa umrah maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah sampai saat ini saya belum pernah membaca syarah ulama dari Sunan Tirmizi hadisnya ada dalam Sunan Tirmizi syarahnya Tuhfatul Ahwazi atau dalam kitab fikah lain yang menyatakan boleh keluar daripada tiga syarat sembahyang subuhnya mesti berjamaah kemudian keluar masjid tidak dia duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari barulah dia solat sunat isyrak dua rakaat isyrak duha awabin waktunya sama rakaatnya sama yang berbeza syaratnya saja kalau cukup syarat di awal disebut dengan isyrak bila dia tak cukup syarat subuhnya tak ke masjid atau lepas subuh ke masjid dia balik ke rumah Lepas tu dia salat Namanya duha Bila panas terik Hina sahih muslim Hina tarmidul fisal Ketika anak onta tak boleh merapatkan perutnya ke pasir Sebab kulit perutnya tipis Tak dapat dia tempel ke pasir Anak-anak onta tegak berdiri kena panas Disebut salatul awabin Hina tarmidul fisal Tapi salat awabin ada dua riwayat satu solat awabin sahih muslim panas terik satu lagi solat awabin dari maghrib ke isya bila ada yang mengatakan jangan buat solat awabin dari maghrib ke isya hadisnya doaif memang betul hadisnya mursal mursal itu artinya ada nama sahabat yang hilang tiba-tiba dari nabi terus saja ketabiin tak ada sahabat mursal tapi hadis doaif tetap boleh diamalkan kalau cukup lima syarat pertama bukan masalah hukum hakam halal haram Kedua, bukan dalam masalah akidah Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta Keempat, dia masih bernaung di bawah hadis sahih Kelima, untuk fadha'il a'mal Selama untuk fadha'il a'mal boleh Apa kata Imam An-Nawawi? al ulama' alal amal bil hadis da'im. Ijma' ulama' beramal hadis da'im. boleh kalau ada orang mengatakan hadis noim campakkan hadis noim buang maka campakkanlah sunan tirmizi karena dalam sunan tirmizi ada hadis noim campakkanlah kitab muatok malik karena dalam muatok ada hadis noim maka buanglah kitab Musnad ahmad bin ambal isinya 40 ribu hadis karena di dalamnya ada hadis noim hadis noim boleh dengan lima syarat begitu kata imam jalaluddin abdurrahman as-suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, Syarah Takrim Nawawi, wallahu a'lam besok.